Terima kasih Angkasa Puri. Kraf tangan di negeri Kedah begitu mendapat sambutan yang baik. Dan hari ini kita bersama dengan pengarah kraf tangan negeri Kedah, Encik Rosman Manan, yang akan kongsikan tentang perkembangan kraf tangan di negeri Kedah. Dan bersama dengan beliau sekarang, Encik Rosman, boleh kongsikan dengan kami apa yang menarik tentang kraf tangan di negeri Kedah ini? Alhamdulillah, kraf tangan di Kedah ini adalah kita mengeluarkan produk-produk kraft di Kedah. Dan ada pelbagai produk-produk kraft yang kita boleh tunjulkan di Kedah, seperti batik, seramik dan bahan-bahan hasil rimba dan sebagainya lah. Dan yang menarik dari sini, kita dapat melihat hasil-hasil yang dikeluarkan oleh usahawan-usahawan kita di kampung-kampung dan juga di komuniti-komuniti. Jadi platform yang kita gunakan untuk memasarkan produk-produk kraft adalah melalui selain kita gunakan platform media sosial, selain daripada kita punya kita ada satu platform untuk MyCraft Shop, satu jenama baru kita yang kita nak memasarkan produk orang-orang kampung. Dan juga kita memudahkan secara pasaran secara fizikal, iaitu menjual di pusat-pusat beli belah. Dan pelbagailah produk-produk ini kita tunjulkan kepada masyarakat, di mana ini adalah satu produk yang boleh dapat membantu usahawan-usahawan kita untuk memasarkan produk-produk mereka. Okey, apa perancangan pihak kraf tangan untuk memastikan produk kraf tangan daripada usahawan-usahawan tempatan di negeri Kedah ini mendapat lebih sambutan lagi, Cik Rosman? Okey. Pihak kami sentiasa memastikan produk-produk yang dihasilkan oleh usahawan ini mendapat tarikan atau mendapat minat kepada pelancong-pelancong khususnya, terutama di luar-luar negara, di mana kita menggunakan banyak identiti-identiti yang melibatkan negeri punya identiti. Ini akan memberi impak besar kepada industri di negeri Kedah sendiri. Jadi kami melalui kita punya teknikal seperti designer-designer kita sentiasa memikirkan bagaimana untuk melahirkan ataupun mencipta produk-produk yang bersesuaian dengan perkumpulan pelancong yang menjadi tarikan, supaya pasaran mereka ini mendapat sambutan hangat daripada pelancong-pelancong luar. Okey, Cik Rosman, mungkin Cik Rosman juga boleh kongsikan dengan kami bagaimana pihak kraf tangan negeri Kedah sendiri memasarkan produk kraf tangan negeri Kedah di peringkat antarabangsa. Seperti mana kita lihat yang ada di sekitar kita ini, ini adalah produk-produk tempatan. Kita rasa ada potensi untuk membawa benda ini ke peringkat yang lebih tinggi lagi, kerana produk-produk yang dihasilkan adalah hasil buatan seni budaya kita. Jadi tidak jadi masalah kepada kita punya usahawan-usahawan untuk melahirkan produk. Cuma kita kena guide di segi teknikal dia, seperti dia punya kemahiran, seni dia, dia punya pasaran dia, supaya benda ini boleh kita ketengahkan ke peringkat lebih tinggi lagi. Baik, mungkin juga Encik Rosman ada pendapat dan juga harapan untuk menaikkan lagi kraf tangan di negeri Kedah ini, insyaAllah. Untuk yang ini, kita terpaksa bekerja keras bersama dengan usahawan-usahawan, supaya kita perlu ada lambakan, perlu ada lebih banyak lagi produk-produk kraft tempatan yang patut dikeluarkan untuk dituntun untuk pelancong-pelancong dan dibeli oleh pelancong. Kerana lambakan inilah kita dapat memenuhi keperluan pelanggan. Kita tidak mahu ada produk-produk yang sedikit tapi tak ada daya tarikan. Kalau ada lambakan di mana-mana, bermaksud kita ini dapat memenuhi keperluan pelanggan. Jadi kita berharap usahawan-usahawan yang ada di belakang kami ini dapat sentiasa berdaya maju dan juga bersaing dengan produk-produk luar negara. Jadi untuk memenuhi ini, kita sentiasa diorang dapat mengeluarkan produk-produk daripada masa ke masa tanpa henti. Terima kasih. Itu dia, kita bersama dengan Encik Rosman Manan, pengarah kraf tangan negeri Kedah. Jadi kraf tangan yang berseni dan menghasilkan hasil seni dan juga keperluan untuk masyarakat setempat juga di peringkat antarabangsa ini boleh dipasarkan dengan lebih luas lagi. Suriati Haji Senapi, RTM, kembali ke Angkasa Puri.